Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah Putra, menilai calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memainkan politik keibaan. Menurut Deddy, kekeliruan yang kerap dilakukan Gibran sudah didesain untuk memantik supaya dia punya kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf. Kapasitas Gibran dalam menyampaikan gagasan juga minim, apalagi berkaitan dengan visi misi. Minimnya ini juga sangat vulgar. Salah satu contoh saja, dalam beberapa statement Gibran menyatakan hal yang keliru itu bukan sesuatu yang kita anggap sebagai keliru lidah gitu ya, keseleo lidah. Tapi memang itu statement yang berulang-ulang yang disampaikan dalam forum ke forum, sehingga kekeliruan itu besar kemungkinan adalah by design. By design bukan berarti kesalahan yang disengaja, tetapi karena memang Gibran mungkin hanya menghafal apa yang dia berikan, lalu hafalan itu ya terus dia bawa kemana-mana, kira-kira begitu. Nah ini menunjukkan bahwa... Jadi maksudnya benar-benar nggak ngerti gitu? Benar-benar nggak memahami? Iya, dari sisi konten gagasannya saya kira memang tidak banyak yang dipahami oleh Gibran. Artinya dari sisi itu kalau kemudian disandingkan dengan kandidat yang lain, tentu memang secara kualitas saya kira masih cukup jauh di bawah. Tapi yang jadi persoalan adalah, ini soal gimmick politiknya, Bung Indra. Jadi kalau kita berkaca di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian Pilpres 2014 dan 2019, Joko Widodo juga melakukan hal yang sama. Dan besar kemungkinan konsultan komunikasi yang dipakai oleh Joko Widodo, besar kemungkinan hari ini akan di gunakan juga untuk membantu Gibran, bukan soal untuk meningkatkan kemampuan Gibran, tapi soal bagaimana menjadikan Gibran ini sebagai pemantik keibaan publik. Jadi publik akan banyak memilih Gibran bukan soal kapasitas, tapi soal iba itu tadi. Jadi ini yang menurut saya cukup cukup berbahaya secara rivalitas, karena kalau menghadapi kelompok-kelompok yang sama-sama beradu argumen dalam hal gagasan, itu akan mudah. Anies akan mudah menghadapi Prabowo Subianto, menghadapi Ganjar Pranowo, itu akan mudah. Tetapi kalau Anies Baswedan menghadapi Gibran Rakabuming atau Ganjar menghadapi Gibran Rakabuming, saya kira akan kesulitan.